Selamat pagi dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sumber berita yang akan saya sampaikan pada hari ini dipetik daripada Mstar. Yusuf Haslam kenang pelukan terakhir Ridzwan Hasim rupanya penulis lirik lagu Alia. Penerbit Datuk Yusuf Haslam tidak menyangka pelukan yang diberikan Alayarham Ridzwan Hasim kepadanya tahun lalu adalah yang pertama dan terakhir buatnya. Yusuf, 69 tahun, berkata Alayarham yang ketika itu sudah menderita penyakit jantung masih kuat bekerja bagi menyelesaikan Dharma terakhir lakunannya berjudul Kuasa, terbitan syarikat produksinya Scoop Production, Sendirian Berhad dan Astro Show. Dia tak tunjuk dia sedang sakit, dia peluk saya dan kata dia okey sahaja. Sebelum ini dia tidak pernah peluk saya. Saya tahu semangat dia kuat, walaupun dalam keadaan sakit dia gagahkan diri meneruskan penggambaran sebab dia mahu berlakon. Jadi ketika itu saya beritahu kepada kru produksi berikan watak sesuai dengan kemampuannya, katanya kepada Mstar. Yusuf antara rakan artis yang hadir ketika upacara pengebumian Alayarham di Tanah Perkuburan Islam Dusun Tua, Hulu Langat, Selangor pada malam Kamis. Ridzwan atau Muhad Ridzwan Hasim, 62 tahun, meninggal dunia akibat serangan jantung pada pagi Kamis selepas reba ketika sedang bersarapan di kediamannya di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Sementara itu, penyanyi Datin Alia pula mendedahkan arwah merupakan individu penting yang banyak membantu ketika dia mula aktif dalam dunia seni sekitar tahun 2001. Alia atau Nur Haslia Abdul Hasan, 42 tahun, berkata Ridzwan yang mempunyai pertalian keluarga dengannya pernah menulis lirik lagu berjudul Kita Adalah Kita pada awal kemunculannya sebagai anak seni. Saya tak pasti bagaimana pertalian keluarga kami. Apa saya tahu arwah adalah saudara di sebelah arwah bapa saya. Kami memang sudah lama tidak berjumpa. Tetapi arwah adalah antara orang penting ketika awal saya mula menjadi penyanyi. Arwah abang juga pernah berpesan kepada Ridzwan untuk menjaga saya dan dia anggap saya seperti adiknya. Arwah Ridzwan adalah antara salah seorang penulis lagu Kita Adalah Kita yang pernah saya nyanyikan di awal kemunculan dahulu, jelasnya. Alayarham Ridzwan dilahirkan pada 13 Ogos 1961 di Kuala Lumpur dan berkahwin dengan pelakon Didi Alias pada tahun 1991, namun rumah tangga mereka hanya bertahan sehingga tahun 2002. Selepas bercerai dengan Didi, Ridzwan tidak pernah berkahwin lain dan lebih selesa hidup menduda. Mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata perempuan, iaitu Nur Dania 30, Muhammad Daniel 29, Nur Didi 27, Nur Dani 25 dan Nur Diana 24 tahun. Antara film lakunan Alayarham ialah Antara Dua Hati 1988, Hati Bukan Kristal 1990, Lura Dendam 1996, Ghazal Untuk Rabia 1997, Sri Dewi Malam 2001, Cinta 200 Ella 2002, dan KL Gangster. Beliau juga pernah memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik FFM ke-9 menerusi film Hati Bukan Kristal. Sekian info hari ini, salam hormat.